Kalau ini apa pengalaman pertama saya, Pak, untuk di kapal asing ini, terutama di kapal ikan ini. Setelah kejadian ini ya, saya sangat terpukul juga kan melihat kawan-kawan yang sudah pergi meninggal begitu aja dan dibuang ke laut. Kami minta jenazahnya kalau bisa dipulangin, kalau enggak disampaikan di darat di negara mana gitu ya kan. Yang penting dikuburin secara layak gitu Pak. Cuman merekanya enggak bisa katanya Pak. Katanya semua negara tidak terima, Pak, kalau kita bawa mayat ke darat. Udah kayak kami sholatin, kami mandiin, baru dibuang gitu, Pak. Wah, itu kalau soal jam kerja itu memang sangat sangat berlebihan sama sekali. Itu beda jauh sama sekarang dengan di kapal kapal niaga gitu ya Pak. Nah, saya juga kaget sih. Untuk masalah jam kerjanya itu memang sangat panjang sekali dan sangat melelahkan Pak. Jujur aja saya sudah tidak mampu Pak untuk kerja jam kerjanya lama kayak gitu. Saya jujur saya tidak mampu. Ya kami kerja selama 17 sampai 18 jam. Buat makan sekitar 10 sampai 15 menit. Itu kami kerja itu dari jam 11 siang sampai jam sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi, Pak. Kalau masalah makanan, minuman, kalau dia minum air mineral, kalau kami minum air sulingan dari air laut. Kalau masalah makanan, dia lebih makan yang ini, yang segar-segar lah, Pak.